sekarang sekitar pukul 5:30 sore. Yuk, beat nih, beat, senggol dong. Mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin. Hari ini gue lagi berada di daerah Kecamatan Ciput ya. Gue mau ke Pantai Carita. Dan sorry banget nih buat teman-teman semua, buat para subscriber gua baru ada upload video lagi ya, karena si minggu terakhir kemarin gua sibuk banget ya, sibuk sama kerjaan gua, jadi gua juga nggak sempat sekali ngevlog ya, karena saking sibuknya gitu kan. Biasanya sih seminggu dua kali misal ngevlog, ini mah seminggu sekali pun juga gua nggak bisa gitu, karena saking sibuknya sih gua gitu di tempat kerjaan gua gitu. Dan hari ini gue juga nggak pakai ini ya, nggak pakai ninja gua lagi ada trouble ya, lagi ada trouble. Ngeri juga gitu kan kalau mau ngegas ke jauh lah gitu, kalau lagi ada trouble. Trouble-nya itu sih apa ya gitu, gue juga nggak tahu ya. Cuma kalau kita lagi jalan terus motornya itu tiba-tiba mati total, kayak yang nggak ada pengapian, terus kadang-kadang nyala lagi gitu, nyala sendiri gitu. Makanya aneh, motor nggak tahu apanya deh gitu. Makanya gue juga belum sempet ke dealer ya, belum sempet ngecek trouble-nya kenapa gitu kan. Makanya gue pakai seadanya aja ya. Dan hari ini sih gue sebetulnya touring sama teman-teman kantor gue. Mereka udah duluan sih ya, tapi mereka udah nunggu di pertigaan Carita tuh. Mereka udah nunggu di sana. Hari ini kan hari Sabtu, jadi gue tadi pagi izin kuliah dulu. Ya udah nanti gue nyusul, kata gue gitu kan. Teman-teman gue juga udah stay di sana karena mereka itu berangkat kalau nggak salah sekitar pukul 2 siang. Gue berangkat dari sana, dari kampus sekitar 3:30 ya, pukul 3:30 sore. Dan tadi juga apa, gue juga sempat berhenti dulu ya di musola, salat asar dulu lah. Jangan pernah meninggalkan atas kewajiban kita, bukan kewajiban sih, tapi emang benar-benar wajib ya salat itu ya. Kurang asik sih ya menurut gua, kurang asik riding pakai matic kayak gini, apalagi kan jauh gitu kan. Tapi kalau untuk kenyamanan sih emang nyaman di matic ya, kalau untuk perjalanan jauh. Tapi kayak ada yang kurang gitu kalau nggak pakai ninja gitu kan, mungkin tenaganya sih emang yang kurang. Ya jelas beda jauh sih ya kalau tenaganya mah. Dan sekalian sih gue juga pengen tahu lah suasana Jalan Raya Carita di sore hari ya, apakah rame, apakah biasa aja di masa PPKM kayak gini, dan tepatnya di hari Sabtu ya, malam Minggu. Gue juga sih nginep di villa, udah disediain ya sama teman-teman kantor di sana. Dan hari ini juga sih acara kantor hasil kerja, hasil kesibukan kemarin, dan hadiahnya ini gitu, jalan-jalan dari bos. Gua tadi lihat di lokasi ya, yang di share sama
temen gua itu sekitar masih 20 menitan. Jadi lumayan jauh. Lumayan lah. Ya paling kalau bawa ninja mah paling cuma 15 menit lah. Matic gue juga udah enggak enak. Jadi gua kerja pakai motor ini. Kalau motor ninja itu cukup ini sih paling seminggu sekali ya buat kuliah doang. Kalau enggak hari Minggu lah gitu, ngeplow gitu atau San Mori sama teman-teman. Di depan pertigaan bukan sih? Oh iya. Di depan pertigaan, coba gue juga pengen lihat dulu teman gue ada di sana. Kalau enggak ada berarti udah berangkat. Karena lama juga sih nungguin gue ya. Mereka berangkat dari jam 2, gue berangkat setengah 4. Kita belok kanan mana ada nggak nih mereka ya? Nggak ada ya. Berarti udah mungkin kayaknya sih di depan tadi kalau lihat gua seloknya mah ada di depan. Hampir aja kan. Udah sore hari juga sih kayaknya udah mulai macet jalannya. Jalan kayak gini sih enak nih buat kebut-kebutan gitu kan. Kebut-kebutan nih enak nih jalan. Sayangnya motor gua lagi ada trouble. Aduh. Mana ya teman gua ya? Tadi sih depotnya di sana di belakang tadi tuh. Nah itu dia, tapi vario. Iya benar nih. Paling gua ngikutin aja dari belakang ya, karena dia yang lihat seloknya ya. Sekalian kita cari ini aja, cari ciwi-ciwi. Cari yang manis-manis. Ada nggak ya? Banyak sih kayaknya di sini ya. Apalagi ini malam minggu kan gitu. Nah ini teman gua nih yang pakai jaket warna apa ini? Warna coklat ya. Ya mereka walaupun udah pada punya istri ya, tapi mereka itu ya solidnya luar biasa lah, solidaritasnya. Patut dicontoh sih. Kadang-kadang kan kalau walaupun acara kantor ya ada aja gitu kan yang alasan gitu ini itu, alah yang alasan kelas. Iya enggak? Iya. Nama pilanya apa gitu ya? Gue juga lupa tadi. Padahal udah dikasih tahu tadi, udah dikasih fotonya. Gue lupa. Nanti aja deh kalian lihat. Mungkin kalian juga pernah kesini nih, pernah ke pila ini. Gimana sih rasanya ya? Di komen aja di komen. Hari ini hari Sabtu malam Minggu ya. Harapan gue sih rame ya. Kita mau bakar-bakar nih. Bakar-bakar sampah mungkin. Belok nih, dia udah ngasih lampu sen. Kemana nih? Kemana? Kita ke mana? Ke Alpa dulu. Kita ke Alpa dulu, bro. Siap. Mau beli rokok katanya. Kalau gue sih nggak ngerokok. Nggak ngerokok tapi ngemilnya lebih dari uang rokok. Biasa sih gitu ya, kalau yang perokok sama yang nggak merokok itu lebih besar pengeluaran yang nggak merokok karena cemilannya. Karena ngemilnya yang banyak. Kita matiin dulu aja. A few moments later. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita lanjut, bro. Lihat dari map tadi tinggal 5 menit lagi.
5 menit juga dari map ya. Kalau perjalanan kan mungkin bisa lebih karena kondisi jalan ya. Tapi segini nggak terlalu ramai juga ya, padahal malam minggu. Mungkin tadi ya PPKM. PPKM, oh PPKM, kapan kau berakhir? Sungguh kejamnya dirimu PPKM. Gunung Putri, Curug Putri Gendang. Cerita anyer, kita lurus. Gue nggak tahu lokasinya sih, tapi masih isi mereka nggak nungguin gue di depan gitu kan. Udah ini apa, udah sampai pantai Carita. Mana ya, jauh banget kayaknya ini, bukan anyer ini mah, bukan ke cerita, jangan kelewat lagi itu. Enak banget sumpah ini, kalau San Mori ini kesini nih jalannya, wuh mantap jalan lurusnya. Mana ya mereka? Itu bukan sih yang helm merah tuh. Oh bukan. Iya bukan. Nah, jangan kelewat lagi nih. Langsung lagi ntar gue kalau kelewat. Sekarang sekitar pukul 5:30 sore. Yuk, beat nih, beat, senggol dong. Mana lagi? Orang tua juga bawa motornya kebut-kebut aja nih, ninggalin gua. Cerita asri, bukan ini sih, ini bukan sih. Bukan ya. Lewat ini kayaknya ini. Oh itu tuh, depan. Ada di depan tuh. Kalau nggak salah, bener berarti ya. Iya, bener tuh. Bener. Udah di pesisir pantai. Wih, di sunset bro. Enak nih buat foto-foto. Sunset. Villa Ariesta. Bukan ini. Nah, itu kayaknya tuh yang banyak orang tuh. Ini bukan sih? Soalnya teman-teman gua, nah iya benar. Villa Tamaro. Ya sini nih, benar. Ayo kita masuk. Udah organ aja ini.
Di suasana Ibiang bro, mantap mantap. Oh my god, wow. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Widih, biang banget ya, pas banget sama sunsetnya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you next video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.